Yo, what's up guys? Welcome back me ane ke bulan bareng crypto. I'm very very happy today because I want to review GMT or Green Metaverse token again and again. Why? GMT is favorite token in the world for trade now in 2022. Kalau kita lihat yang guys-nya si GMT ini sendiri sejujurnya setelah PAM saat listingnya di Binance ini sendiri juga masih belum ada tanda-tanda koreksi yang ya bisa dibilang yang cukup membagongkan, yang membuat grafik daripada GMT ini sendiri sangat jomplang ya guys ya. Dan sekarang potensinya itu masih sideways manja setelah kenaikannya yang sangat ciamik kemarin nih guys. Harusnya sih ya mungkin mentok-mentok di sekitaran cuan-cuan tipis mungkin masih oke lah, tapi untuk long term menuju ke $10 Israel harusnya sih peluangnya masih sangat besar ya guys ya. Dengan area support lucu daripada GMT yang ada di area sekitaran $1.9, harusnya sih ini enggak udah cukup lumayan lah. Dengan potensi kenaikan atau pump daripada si GMT ini sendiri mungkin saja kita bisa balik ke area sekitaran $2.7 sampai ke sekitaran 2.7 hingga di $2.7 sampai $3 harusnya sih balik untuk take profit terdekatnya guys ya. Dan potensi peluang untuk ke Mars potensi 5 sampai 5.5 untuk long termnya masih sangat-sangat terbuka lebar. Yaudah deh segitu aja lah video terbaru tentang Green Metaverse Token. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching, salam nyangkut terus.